memberi ilmu, kabulkan kesembuhan, lahir batin. Keluar. Satu, dua, tiga. Rajang sore. Male, sarang Tugus bersama Tugus live Pak Jero Balian Jaman Now sore ini. Tulang sama kulit dimakan setan separat gerandong. Gara-gara ada dusta di antara kita. Karena dusta di antara kita, satu cowok merebut banyak. Ini yang bertumbang, ini yang tersingkir. Alias eliminasi. Ini eliminasi out. Setan keparatnya CRJ semeton ditumbangkan oleh Pak Jero Balian Jaman Now. Tidak jarang orang berebut cowok karena faktor ini. Dan dengan unsur-unsur money, uang, itu black magic, setan keparat. Sudah setan keparat lagi. Nih! Keluar! Keluar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Biasanya wajah cantik disantet sama laki-laki, sekarang beda, disantet sama persaingan perempuan. You know, perempuan virgin mania. Persaingan bisnis di tempat kerja. Persaingan bisnis, rebutan cowok. You know, cowok, laki-laki hidung belang. Hidung belang sekarang yang direbut karena banyak beginian. You know beginian? Wah, money. Keluar. Mau keluar. Mau. Keluar, silakan keluar. Tinggi sampai idaman laki-laki hidung belang juga. Wajah cantik. Saksikan Pak Jero mengeksekusi setan keparat. Untuk video lainnya silakan buka YouTube Beli Bagus TV. Silakan like and subscribe. Langsung Formula 4. Ini Formula 4 batuk mania. Aman masih set, we kata ya Pak Jero. Keluar. Mau keluar. Mau. Silakan keluar. Live bersama Tugus miring Pak Jero. Badan terasa kena stamper. Ini kena stamper remek. Sekarang saya memasukkan energi alias kajar power bank kalian zaman now. Perhatikan transfer energi power bank by Pak Jero. Hamba memohon kuasamu, memohon ridhamu, kabulkan kesembuhan lahir batin pada umatmu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A difference you can feel. You still in the hottest radio station right now. With the hottest radio DJ still in 102.3 from the best fancy program. Ini namanya jeruk. Yang sakit perempuan, yang nembak perempuan. Gara-gara lagi hidung bela.
Cie yang bentar lagi mau nikah, pasti lagi happy nih sekarang. Tapi apaan bro? Malah lagi pusing nih. Ada beberapa hal yang masih bikin pusing, masalah dekorasi, terus pestanya mesti gimana belum kepikiran nih bro. Padahal ini kan momen sekali seumur hidup. Live selanjutnya. Gitu aja kok bingung.